Apakah niat puasa Ramadan harus dilafadzkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang budiman, barangkali di antara kita ada yang bertanya, apakah niat puasa harus dilafadzkan atau diucapkan? Bagaimana jika hanya di dalam hati dan tanpa diucapkan? Hal tersebut akan kami bahas secara singkat di bawah ini. Namun sebelumnya, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Amin. Pemirsa, dalam kitab I'anatut Thalibin pada bab puasa atau shaum dijelaskan seperti ini. Yang artinya bahwa niat itu dengan hati dan tidak disyaratkan mengucapkannya. Tetapi mengucapkan niat itu disunahkan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa niat itu harus dilakukan dalam hati dan melafadzkan niat puasa Ramadan adalah sunnah. Dengan kata lain, ketika seseorang niat puasa Ramadan hanya dalam hati tanpa mengucapkannya sudah cukup dan sah baginya niat puasa. Karena mengucapkannya niat adalah sunnah dengan tujuan untuk menuntun hati dalam niat lewat ucapan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.